Halo guys, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Info Traktor. Dan semalam kita kedatangan satu unit eskavator CAT 320 GC guys, tahun 2019 akhir. Dan ini sedang dibuka kap-kapnya, mau kita ketok dulu guys. Ini dia kap-kapnya, penyok-penyok guys, seperti itu nanti mau kita ketok. Dan ini dashboardnya sebelah sini juga sudah dibuka guys ya. Dan ini coolernya banyak sekali guys ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, nggak tahu cooler apa aja, banyak kecil-kecil. Untuk undercarriage-nya masih bagus sekali guys, masih 90%. Jadi kita nggak perlu perbaiki untuk bagian undercarriage-nya. Dan satu yang unik dari unit GC ini, tankinya guys ya. Jadi ini tankinya terbuat dari fiber guys, jadi anti karat. Jadi nggak takut ada sampah karat yang masuk ke injeksi pumpnya guys, karena unit ini menggunakan sistem injeksi untuk ke mesinnya. Dan ini dia mesinnya di sebelah sini. Untuk mesinnya sendiri cukup unik juga guys, karena tidak menggunakan belting kipas yang ke mesin guys ya. Jadi untuk radiatornya, kipasnya tersendiri, menggunakan dinamo electrical seperti ini guys. Jadi jatuhnya seperti mobil-mobil zaman sekarang guys ya, tersendiri.
Dan mesinnya 4 silinder injeksi, cukup kecil mesinnya untuk unit sebesar ini. Dan yang pastinya sudah irit mesinnya, guys. Cuman di sini yang agak lain, guys. Jadi pakai sistem elektrikal. Untuk bucketnya sendiri masih kokoh, guys ya. Kalau cat diakui, bucketnya besinya beda dia, guys. Masih padat semua, masih kokoh, belum ada yang sompel, guys ya. Cuman kukunya perlu diganti sepertinya. Untuk counter wicknya cukup besar, guys ya, tinggi sekali, jadi mencapai 2,5 meter sepertinya, guys. Jadi mungkin ini yang membuat unit ini cukup berat, guys ya. Jadi bobotnya itu mencapai 20 ton lebih, guys. Di sebelah sini ada untuk saringan hawa dan untuk menyimpan baterai, guys. Ini ada kabel-kabel monitor. Jadi kemarin monitornya nggak nyala, guys ya. Jadi di servis dulu. Dan dia bagian belakangnya, kabel-kabelnya cukup banyak, guys ya, karena unit ini harus full elektrik, nggak bisa dimanualkan. Karena tadi juga di bagian radiatornya kan menggunakan kipas blower, guys. Dan tidak menggunakan kunci kontak, guys ya. Jadi cukup diputar dan ditekan di bagian sini aja, guys. Dan ini nggak bisa kita hidupkan karena blower tadi juga pasti mati karena masih dibongkar kabel-kabelnya, guys. Takutnya mesinnya panas. Jadi itu tadi sedikit review tentang unit ini. Kalau ada yang salah mohon di komen, guys ya, karena kita baru kali ini juga kedatangan unit ini. Jadi masih perlu belajar lagi, guys ya. Tapi untuk di bagian elektrikalnya nanti kita serahkan langsung ke mekanik dari showroom CAT ini, guys, dari Trakindo. Tapi untuk masalah ketok mengetok bodi cukup kita aja yang ngerjain, guys ya, karena kita lebih tahu. Ini untuk tutup samping di bagian pompanya, guys, lagi diketok karena kemarin datangnya penyok-penyok unitnya, guys ya. Mungkin di sini ada bagian yang keropos, jadi harus dikupas dulu bagian sebagian catnya, guys. Nanti baru kemudian dilas kembali.
Untuk casingnya di bagian dalamnya ada lapisannya lagi guys ya, seperti ini, disatukan kembali. Jadi nggak seperti Hitachi polos gitu aja guys. Jadi ini ada lapisannya, jadi seperti lebih kokoh. Ini semua bagian cup-cupnya sama tutup-tutupnya diketok semua guys, karena penyok-penyok parah seperti ini guys ya. Jadi kalaupun mau dicat harus diketok dulu semua. Dashboard-dashboard bagian dalam kabin guys. Ini mungkin dibersih-bersihkan aja nanti.